Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas terkait indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang masuk dalam kluster hak sipil dan kebebasan. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Ayahanda dan bunda, indikator kelima ini adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak atau ILA. Apa saja yang tertuang, yang termaktub dalam indikator ini? Pertanyaannya yang selalu kita perlu ketahui dan kita ajukan. Pertama, apakah tersedia peraturan kebijakan daerah terkait dengan layanan informasi layak anak? Jawabannya, jika ya, apa bentuknya? Bisa saja dalam bentuk peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati wali kota tentang pedoman, juknis, juklak, atau standar operasional prosedur terkait dengan informasi layak anak, atau dalam bentuk keputusan kepala dinas. Untuk jawabannya tidak atau ya, kita harus buktikan misalnya adanya pedoman atau juknis atau juklak untuk layanan informasi layak anak. Selanjutnya, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan terkait dengan layanan informasi layak anak? Nah, jawabannya itu bisa. Jika ya, alokasinya bersumber dari, bisa saja dari APBD, lebih besar dari APBN. Artinya, anggaran itu lebih besar dari daerah, atau anggaran dari APBD lebih kecil dari APBN. Berarti anggarannya lebih besar dari pusat. Jika tidak atau ya, kita harus buktikan. Kalau tidak, berarti kita harus beri argumen kenapa kegiatan atau program atau kebijakan terkait dengan informasi layak anak itu tidak didukung oleh anggaran. Nah, kalau ya, kita harus buktikan dokumen anggarannya. Selanjutnya, apakah ada fasilitas informasi layak anak? Sebutkan bentuk layanannya pada catatan. Jika kita jawab ya, jika ya, sebutkan bentuk layanannya. Pertama, kita memiliki pusat informasi sahabat anak, PISA. PISA ini menjadi salah satu penyedia informasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap anak, baik itu dalam bentuk informasi beasiswa, informasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlombaan atau kegiatan-kegiatan terkait dengan pertandingan. Di sini dapat informasi, atau ada informasi terkait dengan magang. Kemudian informasi terkait dengan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling yang ada di kabupaten kota ibu itu ada di mana saja? Sebarannya ada berapa? Kemudian taman bacaan. Taman bacaan yang ada di kabupaten kota kita, apakah sudah tersebar sampai di tingkat RT atau RW? Nah, ini semua harus dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai memperkuat status kita itu sebagai kota layak anak dari indikator ini. Kemudian rumah pintar. Rumah pintar ini kita ketahui berkembang sejak masa pemerintahan SBY. Apakah rumah pintar ini dia tersebar tidak di setiap kecamatan atau di kabupaten, dia di mana saja, atau di kota itu di mana saja. Kemudian radio khusus anak. Apakah di daerah kita memiliki radio komunitas atau radio pemerintah atau radio swasta yang memiliki ruang khusus untuk anak? Ini juga perlu dibuktikan, disampaikan. Kemudian media cetak khusus anak. Ini juga yang menarik, kemungkinan bisa dalam bentuk buletin atau news letter atau terbitan-terbitan yang menginformasikan tentang anak, atau ada ruang khusus untuk anak.
Ini bisa saja kita buktikan. Kemudian ada program internet sehat atau internet aman. Ini biasanya dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama juga dengan Kementerian Kominfo. Nah, ini semua Ibu Bapak bisa buktikan adanya fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian, ini pertanyaan lanjutan, berapa jumlah fasilitas informasi layak anak dan berapa pengunjungnya? Dari fasilitas-fasilitas tadi yang Ibu Bapak sebutkan, baik itu misalnya di PISA atau perpustakaan keliling atau di taman bacaan, rumah pintar, radio komunitas atau media khusus untuk anak, itu berapa fasilitasnya? Misalnya, kami memiliki PISA ada 3 tempat atau 5, buktikan. Kemudian perpustakaan kelilingnya itu di mana saja, ada berapa jumlahnya, dan dia menyebar di mana saja, dan dia berkunjung ke mana saja, berapa jumlah yang memanfaatkannya, atau rumah taman bacaan, rumah pintar, atau radio komunitas. Ini semua kita harus buktikan berapa jumlah fasilitas-fasilitas yang ada, dan jangan lupa bahwa kita harus buktikan ada berapa jumlah anak-anak yang memanfaatkan fasilitas itu. Ini semakin meyakinkan daerah kita, kalau terkait dengan hal ini berarti daerah kita sudah termasuk kota layak anak dari indikator ini. Nah, ini banyak indikator, tapi khusus indikator 5 ini kita juga perlu sampaikan. Kalau belum, ini yang menjadi tantangan yang harus Ibu Bapak lakukan. Misalnya, lalu informasi lanjutan adalah apakah ada mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yang sudah berjalan. Apakah ada mekanisme pengawasan? Biasanya kalau terkait dengan bacaan itu ada pengawasan dari kejaksaan yang bekerja sama dengan Kumham, lalu dengan Kesbangpol, dan otomatis juga dengan kepolisian dan teman-teman yang menjadi penyelenggara kegiatan ini, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk memastikan apakah informasi-informasi yang tersedia di fasilitas-fasilitas yang kita sebutkan sebelumnya itu benar-benar lolos sensor, atau alias tidak ada informasi tentang kekerasan, informasi pornografi, dan informasi intoleransi. Jadi anak-anak kita aman. Nah, itu harus dibuktikan mekanismenya itu dalam bentuk foto atau laporan hasil pengawasan. Misalnya ada berapa buku yang tidak lolos, kenapa, itu ada harus ada argumennya. Berapa newsletter atau buletin atau koran atau majalah yang tidak lolos, atau konten-konten pemberitaan. Ini juga menjadi menarik. Selanjutnya, apakah tersedia layanan telepon sahabat anak desa? Ini biasanya dengan nomor 129. Kita bisa buktikan apakah ada program terkait dengan ini. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Pertanyaan lanjutan adalah, apakah tersedia sumber daya manusia penyelenggara layanan informasi layak anak itu terlatih konvensi hak anak? Nah, ini kita bisa jawab dengan jawaban, jika ya, apakah, apa lembaga penyelenggaranya? Bisa saja ada 2 pilihan, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat. Nah, kegiatan ini juga kita harus buktikan dengan adanya foto atau sertifikat dan laporan pelatihan KA lengkap dengan jadwalnya, supaya ini bisa di tracing kegiatan ini apakah sesuai tidak dengan apa yang diperintahkan oleh konvensi hak anak. Selanjutnya, apakah forum anak itu aktif terlibat
forum anak ini menjadi sangat penting juga untuk kita ketahui apakah mereka terlibat dalam layanan informasi layak anak. Jika ya, apa peran mereka? Sebutkan peran pada catatan. Misalnya, mereka melakukan sosialisasi kepada teman-teman sebayanya, atau biasanya kan ada program Car Free Day. Nah, anak-anak atau forum anak ini aktif mensosialisasikan bahwa ayo kita manfaatkan PISA, manfaatkan perpustakaan, manfaatkan perpustakaan keliling, taman bacaan yang ada di sekitar kita, atau kita bisa menyumbang. Atau pentingnya adalah menyumbang. Atau yang kedua ini, forum anak berperan untuk melaporkan ke dinas PPA atau dinas perpustakaan atau dinas Kominfo terkait dengan ada hal-hal mungkin bisa ada dua pilihan informasi yang disampaikan oleh forum anak ini yang terkait dengan hal positif. Misalnya, Pak Kadis, di sana ada program perpustakaan tapi dikembangkan oleh masyarakat, namun belum terlaporkan ke dinas perpustakaan. Bagaimana nih? Itu menjadi salah satu informasi yang positif. Atau informasi negatif, Pak Kominfo, di sana anak-anak yang mengakses wifi gratis tapi kadang-kadang ada konten-konten yang tidak layak terakses oleh anak-anak. Ini bagaimana solusinya? Ini menjadi penting. Inilah peran dari forum anak yang sangat kita harapkan, karena mereka yang lebih tahu tentang teman-temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ini yang menjadi hal penting juga. Apakah pada penyelenggaraan layanan informasi layak anak ini mendapat sokongan dari organisasi perangkat daerah lainnya atau dari OPD? Bisa saja. Jika jawabannya itu pilihannya ada sosialisasi. Nah, kegiatan sosialisasi misalnya difasilitasi oleh dinas Kominfo atau oleh dinas pendidikan dan kebudayaan atau dinas kesehatan, bisa saja sosialisasi. Atau ada memberi kontribusi SDM, sumber daya manusia, misalnya ada keterbatasan dari dinas perpustakaan terkait dengan ini, bisa saja ada yang menjadi pendongeng atau yang membacakan atau yang mengawasi, ini menjadi penting. Kemudian menyediakan prasarana dan sarana. Kita lihat sekarang ini ibu bapak di kantor kecamatan, kantor kelurahan atau desa atau di puskesmas atau di beberapa fasilitas terminal itu sudah ada pojok-pojok baca. Itu kan bukan anggaran yang dikeluarkan oleh dinas perpustakaan, tapi itu merupakan kontribusi misalnya dari dinas perhubungan atau dari dinas kesehatan yang mengelola atau pengelola puskesmas, kemudian kantor-kantor kecamatan itu bukan didanai oleh dinas perpustakaan kan? Nah, ini merupakan kontribusi dari OPD lain. Atau pemberian data dan informasi layak anak. Ini terutama terkait dengan misalnya ada informasi perlombaan dari dinas olahraga menyampaikan itu, atau dari dinas pariwisata menyampaikan ada kegiatan-kegiatan pertandingan atau perlombaan kesenian, atau banyak hal. Atau ada lowongan magang, atau ada program beasiswa, atau ada program yang terkait dengan pengembangan kapasitas anak yang diakses oleh anak-anak melalui pusat informasi sahabat anak. Itu semua konten yang ada di PISA itu adalah kontribusi dari setiap dinas. Nah, untuk itu kita anggap menjadi bagian dari peran OPD lain. Nah, itu semua harus kita buktikan dengan foto atau dokumen dalam bentuk laporan. Ayahanda dan Bunda, selanjutnya kita akan coba lihat apa yang menjadi peran dari lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat ini kembali lagi sangat potensial. Siapa saja mereka? Kita sebutkan lembaga-lembaga ini dan apa perannya. Misalnya mereka aktif untuk melakukan sosialisasi
pentingnya loh memanfaatkan pisah, memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan. Bisa saja mereka melakukan sosialisasi lewat media mereka ya. Nah ini kita harus buktikan. Misalnya dari PKK atau dari GOW atau dari Muhammadiyah, NU, dari KWI atau dari Protestan atau dari Konghucu atau dari Hindu dan Buddha. Itu mereka pasti memiliki informasi terkait dengan ini. Nah, tinggal kita himpun itu semua. Untuk itu ibu bapak yang terkait dengan gugus tugas kabupaten kota layak anak dan yang penanggung jawab informasi indikator KLA yaitu dinas perpustakaan dan kearsipan, ini perlu menghimpun informasi ini menjadi sangat penting. Kemudian lembaga masyarakat juga menyediakan STM. Banyak relawan-relawan yang dengan sukarela mereka aktif untuk menyuarakan tentang literasi. Nah, ini menjadi mitra kerja kita dan kita himpun mereka dan kita catat. Dan kalau bisa setiap tahun kita akan memberikan apresiasi kepada mereka ini supaya untuk memotivasi agar kegiatan yang ada di kabupaten kota kita terkait dengan indikator ini semakin mantap. Lalu adanya prasarana dan sarana. Seperti kita ketahui, ada beberapa masjid, gereja, pura, lalu wihara itu menyediakan fasilitas-fasilitas ruang baca. Nah, ini kita jadikan bagian penting untuk kontribusi ini. Atau ada gerakan masyarakat membaca, gemari, mereka juga menyediakan fasilitas baca. Ada seperti contoh di satu kabupaten atau kota itu, seorang pemulung saja dia menyediakan fasilitas itu. Atau ada seorang dari polisi, dia mencatatkan sebagai individu, masyarakat, menyediakan fasilitas itu. Itu kita bisa masukkan ke sini. Lalu, pengawasan konten informasi layak anak. Nah, ini yang menjadi menarik, kontribusi dari masyarakat juga harus proaktif untuk memantau, memastikan konten-konten yang diakses oleh anak-anak itu harus positif. Kalau yang negatif seperti apa? Terkait dengan informasi kekerasan, pornografi atau intoleransi, itu kita sudah mulai perhatikan dan kita harus beri argumen ke anak-anak bahwa konten-konten itu tidak perlu di baca, kalau toh harus terpapar, jangan sampai itu terekspresikan melalui mulut dan tangan mereka yang sehingga mengakibatkan orang lain dirugikan, tapi sesungguhnya anak-anak itu sendiri yang dirugikan. Semua informasi terkait dengan ini harus dilaporkan dan itu yang kemudian menjadi sesuatu kekuatan bagi kabupaten kota bahwa daerah ibu bapak masuk dalam kategori kota layak anak di aspek indikator 5. Lalu kemudian, apa nih kontribusi dari dunia usaha? Dunia usaha ini, kita kembali lagi, tidak harus perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan kecil, ibu-ibu tukang bakul juga merupakan mereka dapat berperan. Misalnya mereka mensosialisasikan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau cari informasi loh ada di sana. Ini bisa. Atau SDM, mereka menjadi relawan. Beberapa perusahaan itu setiap ulang tahun perusahaan mereka melakukan kegiatan pembagian buku atau membaca atau jadi apa. Nah, ini bisa saja ya. Lalu pendanaan, ini juga menjadi penting. Ada beberapa perusahaan yang menyumbangkan fasilitas sarana prasarana atau buku atau apa, itu menjadi kita hitung masuk dalam pendanaan. Atau mereka menyediakan pojok baca di mana nih, di mall atau di mana, atau di toko. Jadi orang-orang sembari belanja mereka juga bisa membaca mading. Ini menjadi penting. Ternyata di toko mereka ada mading, orang bisa mendapatkan informasi yang sangat penting. Kemudian
Dan yang tidak kalah penting juga adalah peran dari media massa. Media massa ini menjadi sangat penting, terutama terkait dengan saja media massa melakukan kegiatan sosialisasi, lalu yang paling penting mereka tidak menayangkan konten yang tidak layak anak. Ah, ini yang menjadi sangat menarik, dan harapannya dukungan dari media massa ini menjadi sangat berguna untuk pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Dan yang terakhir, selalu di indikator Kota Layak Anak ini memintakan apakah di Kabupaten Kota Layak Anak itu ada inovasi. Nah, inovasi ini bisa saja dalam bentuk produk, metode, atau teknologi. Ini Ibu Bapak yang bisa kami jelaskan terkait dengan indikator kelima Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu tersedianya fasilitas informasi layak anak. Ayo Bapak Ibu, apakah sudah ambil peran baik sebagai ASN atau dari lembaga masyarakat atau dunia usaha atau yang beraktif di media, atau kita sudah mendorong anak kita aktif di forum anak. Ini merupakan kontribusi Ibu Bapak demi kemajuan Kabupaten Kota kita, sehingga anak-anak kita terlindungi, mereka merasa dihormati, dan hak-hak untuk mendapatkan informasi layak anak terpenuhi. Demikian, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan Kabupaten Kota kita semakin menjadi layak untuk anak-anak tinggal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.